Suami selalu main SMS dengan golongan perempuan, mungkin juga kawan lama atau kekasih dia. Apa yang harus saya buat? Apa pandangan ustaz? Suami dia main SMS dengan perempuan lain. Tanyalah suami kita. Bak pergi tanya kita pula. Tanya suami, bang, siapa tu bang? Jangan marah-marah. Ni kita pergi marah. Bila marah dia boleh jawab tak dengan tu. Nah, pergi kat suami abang. Saya nak tahu juga siapa perempuan dalam ni. Nah, tanyalah molek-molek. Nah. Neh? Tanya molek-molek. Suami kita kan. Dia pun akan tegang. Oh, ni kawan lama gini-gini. Oh, dia duduk kat mana kan? Tak. Eh, dia duduk jauh, duduk Palestin. Umpama ni. Baru betul, baru kita dapat tahu. Okey, akhirnya dapat tahu dia ni suka perempuan ni. Dah abang nak kahwin tak dengan dia? Tanya walek-walek. Suami boleh jawab tak? Suami pun senang hati yang tak mau kahwin. Dia berasa sayang dah kita. Pasal tanya bagus apa semua. Nah, kalau tanya marah-marah, jekah dia, dia akan lagi nak marah kita, dia akan lagi sedap dengan perempuan dalam SMS. Betul tak? Ni kaedah. Batu tok kita dulu, mok kita dulu, zaman dulu. Nah, neh, bapa sayang sangat tok laki yang suami dia sayang. Dia ada petua dia. Dia jaga betul-betul suami dia. Orang tua dulu kalau dia buat makanan, dia buat dengan tangan. Kena air tangan dia minum ke suami, suami sayang. Tak sayang dah orang lain. Betul tak? Batu zaman tahun 70-an tok kita, grandmother. Nah, dengan toki kita. Adakah dia makan kedai toki kita? Tak tak. Semua buat dengan tangan. Nak buat cok kodok ni ramah. Breng, 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 breng. Habis ramah tu benjis pula dalam beseng. Kikih ni lidi celah kuku. Ha, tak? Toki makan bekas tangan tok tu yang sayang. Nampak tak? Sekarang tak ada stok. Ini automatik, ni automatik, ni automatik, ni automatik. Tak ada stok. Sayang, ada sayang. Air tangan ada masuk dalam tubuh. Faham air? Ini tua dah baru nak buat air tangan. Nah, nanti kata pandai jaga dia. Tanya molek-molek, slow and steady. Nah, baru dia keluar cerita. Dia tengok kita dak marah, dak apa. Dia mikir pula, baik pula bini aku. Dak adik lah, kahwin seorang lagi. Nampak? Kalau kita, gitu.